Makin parah kehebohan Syahrini makin terkuak nih tertemukan hasil editan ini di Istana Reni Barak. Waduh. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Unggahan Syahrini pada kanal sosial medianya kerap menjadi sorotan netter. Pasalnya publik telah beberapa kali memergoki kejanggalan pada unggahannya namun tetap tak digubris oleh istri dari Reino Barak ini. Seperti yang sudah diketahui, Syahrini memilih untuk mengabdi kepada sang suami. Setelah menikah, ia pun hidup dari harta kekayaan sang pengusaha. Namun meski hidup dengan harta yang melimpah, salah satu hobi Syahrini kerap menjadi permasalahan dari netter, yakni aksinya yang seringkali mengedit foto. Kehidupan glamornya setelah menjadi istri dari konglomerat kini kian menjadi sorotan. Namun netter beberapa kali memergoki editan ekstrim pada unggahan di sosial medianya. Beberapa waktu lalu ia bahkan disebut mengambil foto milik orang lain. Sering memamerkan barang mewah, Syahrini tampil sangat nyentrik dalam kesehariannya. Ia ternyata pernah kepergok mengakui hunian yang bukan miliknya untuk menjadi asetnya. Hal itu terungkap saat teman sang inces, Olin Mendeng, membagikan sebuah foto di sebuah villa yang nyaman dan mengaku bahwa itu adalah rumah pasangan Syahrini dan Reino. Menyambangi rumah inces dan Bapak Reino, seru banget ih, enak banget, ucap Olin Mendeng dalam video yang kemudian menyoroti ruang makan. Sambil menyebutkan akun Syahrini pada unggahannya, sang inces pun menyuruh sang kawan untuk menikmati pemandangan tersebut. Enjoy mbak, tulis Syahrini dengan mengunggah ulang postingan Olin Mendeng. Ternyata rumah tersebut bukanlah rumah tinggal dari milik KKI Syahrini itu, melainkan sebuah villa di daerah Puncak bernama Rumah Kaca. Setelah ditelusuri, itu juga bukanlah milik Syahrini melainkan aset keluarga Barak. Akibat hal itu, Syahrini pun ramai disebut suka berbohong mengenai kehidupannya dan suka mengedit foto dirinya secara ekstrim. Akhirnya unggahan tersebut diunggah kembali pada salah satu akun gosip dan mendapatkan beragam komentar netter. Selain satu, buset lantainya bergelombang, kaki temennya ting pleok, syaut Syahrini yang lain. Bude jarang edit muka, cuma muka dia gak sekalian tuh muka adiknya jadi kelihatan kerutannya, timpal lainnya. Serius kalau ngeditnya cara gitu kayaknya bakal jadi bahan gibah antar pertemanan mereka sendiri, tambah yang lain. Lantainya pada meleot, celetuk lainnya. Namun hingga kini Syahrini tetap cuek menanggapi berita miring tentang dirinya dan bahkan tak pernah bersuara soal pendapat netter tentang dirinya sendiri. Suka duka, Reino punya istri Syahrini, kecewa belum ada anak, inces kerap curhat. Expect nothing. Suka duka, Reino Barak memiliki istri Syahrini cukup terlihat di berbagai kesempatan. Setelah berstatus sebagai suami dari Syahrini, Reino Barak mengalami sorotan. Tak hanya disoroti karena jadi suami seorang artis, tetapi juga karena kisah cintanya. Sebelum menikahi Syahrini, Reino dikenal menjalin hubungan 5 tahun lamanya bersama artis Luna Maya. Tidak butuh waktu lama hingga Reino Barak akhirnya berkeputusan meminang Syahrini. Ini setelah mengarungi 3 tahun lebih pernikahan, Reino Barak terlihat mengalami banyak hal, termasuk suka duka menjalani kehidupan sebagai suami dari Syahrini. Seperti dipantau tribunjatim.com dari pernyataan terkait, dengan kehamilan inces, Reino Barak cenderung memasrahkan semuanya. Entah karena rasa kecewa atau memang sudah memasrahkan apa yang terjadi dengan tubuh sang istri, Syahrini kini memang telah menginjakan usia 40 tahun. Tak ayal bagi wanita berusia 40 tahun yang masih bisa hamil di usia yang sudah bertambah. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Reino Barak pasrah untuk dikaruniai momongan.
Soal istrinya yang belum kunjung hamil, Reino Barat berharap ia akan bisa menyambut sang anak di tahun ini. Rencana punya anak berapa, kapan mau punya momongan, mau didik anak di negara mana aja, ditunggu babi Jepsun Jepang Sunda, ujar sang pembawa acara kalau membacakan pertanyaan dari warganet. Ya kalau ditanya seberapanya, ya sedikasinya sama Allah, ujar Reino Barat. Suami dari Syahrini itu sempat menyatakan kekecewaan karena belum bisa menimang sang anak. Tetapi ia hanya bisa memasrahkannya kepada Tuhan. Maksudnya kan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa ya, tambahnya. Lantas kakak ipar dari Aisyah Rani itu mengaku sudah pasrah dan menilai bahwa ada banyak hal yang tak bisa ia kontrol. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi so be this year hopeful, tuturnya lagi. Reino Barat yang telah pasrah terhadap tubuh istrinya mungkin saja tak bisa memberinya keturunan. Tetap bersyukur punya Syahrini. Banyak pula momen suka duka yang dialami mantan kekasih Luna Maya tersebut. Reino Barat pernah mengakui bahwa istrinya itu tak akan ada yang bisa mengalahkan. Sebelumnya Reino Barat sendiri sempat mengungkapkan sisi lain dari istrinya. Bahkan Reino Barat memuji Syahrini setinggi langit sebagai sosok istri yang soleha. Hal itu diungkapkan oleh Reino sendiri dalam wawancara bersama Robert Haryanto pada program Perspektif unggahan kanal YouTube Metro TV News. Kalau dirankingin sih mungkin nomor 1 kedekatan sama Tuhan ya, ujar Reino Barat. Sementara itu Syahrini juga telah berusaha kuat untuk menjadi istri yang baik yang setia untuk mendampingi suaminya. Bahkan ketika sang suami merasa kecewa dengan keadaan yang tak kunjung hamil itu, Syahrini tentu manusia biasa yang tak bisa luput dari rasa sedih.